day that can be described with one word, love. See, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Jesus came to fulfill the prophecies of old and do a work that would radically change the world. It's a completed work of salvation. That's what we celebrate. The one who did that work. That's who we worship. Jesus Christ, the one who bore it all, says, it is finished. Shalom, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian Bintang Mulia. Kita bersyukur hari ini kita akan merayakan Paskah sebagai peringatan kebangkitan Tuhan kita yang telah menang melawan maut. Mari kita siapkan hati, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita masing-masing. Ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah, Sang Pencipta, langit dan bumi. Kiranya turun berkat, rahmat, dan anugerah daripada Tuhan kita dalam ibadah kita pada saat ini. Amin. Mari kita ambil waktu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan yang menang atas dosa, menang atas maut, untuk menebus hidup kami daripada dosa. Tuhan, kami bersyukur biarlah ibadah hari ini boleh kami sungguh-sungguh lakukan dengan baik. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang mau mencari Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ingin memuji Tuhan, dan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah hari ini, biar kami boleh merasakan Tuhan dan kami boleh memahami firman Tuhan hari ini, dan hidup kami boleh berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Samantha, ayo bereskan mainanmu. Tolong kembalikan ke tempatnya ya. Ya, Ma, nanti Samantha lagi nonton. Filmnya seru, Ma. Samantha, ayo kembalikan mainanmu. Iya, Ma. Sekarang ya. Iya, kalau Samantha sudah nonton film. Samantha tidak taat dan dengar-dengaran. Ia akhirnya tertidur dan bermimpi. Di mimpinya... Ini waktunya warna apa? Itu
surga ah. Iya, kan juga mau. Jadi keingetan satu lagu loh. Tapi ah, tahu enggak yang hanya satu jalan ke surga. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ternyata surga itu tempatnya indah. Aku ingin sekali pergi ke sana. Pasti semua orang mau pergi ke sana. Terutama di sana ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Oh ya, tapi hanya ada satu jalan bisa ke sana. Apa ya tadi ya? Oh iya, percaya Tuhan Yesus. Iya, percaya Tuhan Yesus. Duh, kenapa ya? Duh. Apa itu? Seperti gambar hati hitam. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Artinya di gambar hati hitam itu ada gambar-gambarnya. Apa ya? Aku jadi penasaran. Wah, itu gambar anak yang sedang berbohong. Lalu itu gambar anak yang sedang memukul temannya. Dan itu gambar anak yang sedang marah-marah. Waduh, Disandra, lihat gambar itu. Wah, gambar itu betul. Hati kita seperti itu. Hati kita hitam dan kotor karena kita berdosa. Pantas saja ya, kita selalu ingin berbuat dosa. Betul, Miss Elisa. Alkitab mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Padahal satu-satunya hal yang tidak bisa masuk ke surga adalah dosa, Miss Elisa. Betul, Miss Sandra. Waduh, gawat. Gambar-gambar di hati hitam itu seperti diriku yang tidak taat dengar-dengaran sama mama papa. Suka gangguin kakak dan adik. Suka marah-marah. Dan itu adalah dosa. Dosa tidak bisa masuk ke surga. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang bisa menolongku? Hatiku gelap dengan dosa.
yang hitam karena dosa. Di lagu tadi dikatakan ada jeruk selamat yang bisa menyucikan dosa kita. Tapi gimana ya? Kok aku gak ngerti? Kok goyang lagi? Duh. Tidak taat dengar-dengaran sama papa, sama mama. Itu kan perbuatan dosa ya, Lase? Betul, Samantha. Kalau dosa, tidak boleh masuk ke surga. Terus, apa yang harus Samantha lakukan? Apa betul, Lase? Kalau di hati kita ada Tuhan Yesus, Dia akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Iya betul, Samantha. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dia datang dari surga menjadi manusia dan rela disalibkan untuk menggantikan hukuman dosa kita. Nah, kalau Samantha percaya, darah Yesus itulah yang menyucikan hati kita. Coba, Samantha mau percaya gak sama Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita semua. Iya, Lase. Samantha mau percaya sama Tuhan Yesus. Wah, Lase senang sekali. Samantha mau percaya sama Tuhan Yesus. Lase punya satu ayat hafalan untuk Samantha. Iya, dari 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Coba, Samantha bisa gak ulangi? Samantha coba ya. Oke. Dari 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Wah, Samantha hebat. Sekarang kita ulangi sama-sama ya, Samantha ya. Iya. Siap, Samantha? Siap. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hebat, Samantha sudah hafal. Terima kasih ya, Lase Ati. Sekarang Samantha tahu dan Samantha percaya kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Wah, hebat. Duh, kenapa gempa lagi? Aduh, kenapa sih sering gempa? Aduh! Yeay, aku senang sekali. Alkitab berkata, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Lihat, hatiku sudah putih bersih karena Yesus menghapus dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa-dosa manusia. Why the snow? Though my sins were scarlet,
Lord, I know, Lord, I know that I'm clean and forgiven through the power of your blood, through the wonder of your love, through faith in you. I know that I can be white as snow. White as snow, white as snow, though my sins were as scarlet, Lord, I know, Lord, I know that I'm clean and forgiven through the power of your blood, through the wonder of your love, through faith in you. I know that I can be white as Samantha pun terbangun. Ia teringat akan mimpinya. Lalu ia segera membereskan mainannya. Ma, Samantha minta maaf ya. Samantha sudah tidak taat kedengaran sama mama, sama papa. Samantha juga minta maaf suka gangguin kakak sama adik. Samantha juga suka marah-marah. Wah, Samantha, ada apa dengan kamu? Gini, Ma. Tadi Samantha ketiduran. Samantha mimpi. Di mimpi Samantha, Samantha diingatkan kembali tentang cerita Alkitab yang pernah Miss Miss ceritain di sekolah, langsung-langsung ceritain di sekolah minggu. Nah, diceritakannya, Ma, kalau surga itu indah sekali. Samantha mau pergi ke sana, Ma, ke surga, dan di sana ada Tuhan Yesus. Wah, Samantha, betul sekali. Orang percaya nanti suatu saat akan ke surga. Tapi ada waktunya. Yang menentukan waktunya bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan akan ajak kita ke surga kalau sudah waktunya. Nah, selama kita di dunia ini, selama kita hidup, ada tugas yang harus dilakukan oleh orang percaya. Tugas yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah melakukan segala sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Contohnya, senang baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pergi ke sekolah minggu, suka bantu mama, papa, sayang sama kakak dan adik, dan melakukan semua hal yang bisa membuat hati Tuhan senang. Semua perbuatan baik itu memang tidak membuat kita masuk dalam surga. Semua perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ya, Ma, Samantha ngerti sekarang. Nah, sekarang Samantha mau menyanyi sama teman-teman dulu ya, Ma. Samantha mau memuji Tuhan. Baca kitab suci.
So glad to meet you in this Passover day. Miss Papo sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di saat nanti kalian akan merayakan Paskah bersama-sama. Selama seminggu ini kalian sudah belajar banyak hal, bukan? Tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita semuanya. Kenapa dia harus mati dan semuanya. Kalian juga sudah belajar tentang buku tanpa kata, bukan? Ada warna apa saja? Kuning, betul. Lalu hitam, merah, putih, dan terakhir hijau. Betul sekali. Dan hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang warna hijau. Tentang pertumbuhan, tentang perubahan. Nah, apa sih yang berubah? Apa yang harus bertumbuh? Ya pasti kita. Nah, hari ini Miss Pau-Pau akan mulai dengan satu cerita tentang kira-kira Miss Pau-Pau ini pakai topi bentuknya binatang apa sih? Siapa yang bisa tebak? Betul sekali, yaitu ulat atau caterpillar in English. Ya, hari ini Miss Pau-Pau akan membuka satu cerita tentang uci, ulat cabi. Nah, ada apa sih dengan uci? Kenapa Miss Pau-Pau harus cerita tentang uci? Yuk, kita lihat bersama-sama cerita tentang uci dan keluarganya uci. Yuk. Ini adalah kakak uci, namanya Ungu. Ya, karena warnanya ungu. Lalu yang kedua kakaknya namanya Udot, yaitu ulat polkadot. Lalu kakaknya yang ketiga adalah Uning, ulat kuning. Nah, Uci punya satu adik, namanya Ulil alias ulat kecil. Sedangkan inilah Uci, dia anak keempat. Nah, di keluarganya ini mereka semua senang makan. Mari kita lihat ya, kalau Ungu, dia sangat suka makan segala sesuatu yang warnanya ungu. Anggur, lalu apalagi ya buah yang berwarna ungu, termasuk juga itu buah naga. Oleh sebab itu warna badannya ungu. Lalu bagaimana sama Udot? Kalau Udot senang sekali semua buah-buahan yang berwarna merah. Ada berries, ya, strawberry, blueberry, dan juga apa itu? Jambu. Dia sangat suka makan jambu. Lalu mereka juga sangat suka makan daun-daunan. Lalu bagaimana dengan Uning? Pasti dia suka sekali makan yang berwarna kuning. Buah-buahan berwarna kuning. Kalau di situ ada gambarnya apa? Teman-teman? Pisang. Lemon. Lalu bagaimana dengan adiknya Ulil? Wah, kalau Ulil semua yang berwarna oranye dia suka. Coba teman-teman, adik-adik semuanya, diingat-ingat buah apa saja ya yang warnanya oranye. Can you spot any vegetables or fruits that orange color? Yes, orange is for sure. And then persimmon, ya, ada persimmon juga di situ. Dan mereka juga sangat suka makan daun-daunan. Lalu Uci sendiri bagaimana? Ting. Uci suka makan apa? Teman-teman, ternyata Uci tidak suka makan. Lalu Uci bilang lemon itu asam.
no. Apalagi yang namanya warna-warna merah, warna hitam. Ih, jijik warna hitam. Gak suka. Daun, aduh, daun itu warna, aduh, rasanya sepet, pahit. Aku gak suka daun. Lagi pula, aku gak suka diriku. Semua orang bilang aku cabi. Endut, endut, endut. Jadi, aku gak suka makan. Aku minum air saja, cukup. Tidak apa-apa, yang penting aku bisa kurus, aku bisa hidup, aku gak mau makan apapun. Teman-teman, kira-kira Uci bertahan gak ya? Makan, minum air saja. Tapi hari demi hari, Uci ini dulunya suka sekali bermain dengan kakak-kakak dan adiknya. Tetapi semenjak dia melihat kakak adiknya suka makan stroberi, pisang, jeruk. Dia gak mau deket-deket. Karena sebenarnya dia pengen makan. Tapi dia gak mau. Karena gak mau nanti dibanding-bandingkan dengan mereka. Pokoknya aku gak mau. Satu hari, tiba-tiba dia melihat. Hah? Ada kupu-kupu kok warnanya ungu ya? Terus kupu-kupunya menyapa Uci. Hai Uci, ini aku, Ungu. Hah? Ternyata kakak pertama Uci sudah berubah dari ulet jadi kupu-kupu. Ih bagus ya warnanya ungu. Loh, kok kakaknya Uci bisa berubah ya? Kenapa Uci belum? Lagi Uci berpikir seperti itu, tiba-tiba ada yang memanggil Uci. Hei Uci, ini aku, Udot. Loh, ternyata Udot juga sudah berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna merah. Ih cantik ya. Lalu Uci bilang, kenapa kakak-kakakku sudah berubah? Kenapa ya? Tiba-tiba ada yang memanggil Uci lagi. Hei Uci, ini aku, Uning. Uning juga berubah. Lagi Uci sedang melamun. Kenapa semua berubah jadi kupu-kupu? Tiba-tiba ada yang memanggil dia lagi. Halo, hai Uci. Ini aku. Ulil pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Apa yang terjadi? Kenapa Uci tidak berubah menjadi kupu-kupu? Betul sekali teman-teman. Ternyata karena Uci tidak mau makan. Dikasih makan apapun dia menolak. Disuruh lari pun, kurang kira-kira bisa lari gak ya ulet? Ternyata bisa. Gak mau. Disuruh belajar pun ternyata Uci gak mau. Artinya Uci tidak mau melakukan apapun. Pantes dia gak berubah-berubah jadi kupu-kupu. Dia akan terus-menerus jadi ulat. Uci kaget. Uci sedih. Uci takut. Aku gak mau selamanya jadi ulat. Dia teringat satu ulat yang pernah bilang seperti ini sama Uci. Uci, kamu tuh jangan berubah karena orang lain. Kamu tuh harus berubah karena Tuhan yang menciptakan kita meminta kita berubah. Kamu gak usah banding-bandingkan dirimu sama yang lain. Kamu adalah kamu. Kamu warnanya hijau cantik. Kamu, kalau kamu dudut, kalau kamu cabi itu karena kamu sehat. Bukan berarti kamu tidak boleh makan apapun. Ingat Uci, kamu adalah ciptaan Tuhan yang baik. Lakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan pencipta kita, bukan menyenangkan orang lain. Uci jadi teringat, betul juga ya. Aku jadi ingat kata-kata temanku itu. Oke deh, sekarang aku mau berubah. Aku mau melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu membuat tubuhku lebih sehat dan aku mau jadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan Uci? Sekarang dia mulai belajar. Ih, lihat
Ternyata dia makan daunnya ya. Lalu gak cuma belajar, Uci juga sekarang dia senang bernyanyi, memuji Tuhan. Lalu dia juga senang, wah senang perpaduan suara. Dia senang bernyanyi untuk teman-temannya. Dan dia juga sekarang, apa itu warna merah? Oh ternyata sekarang Uci suka makan ceri. Dia sekarang makan semua makanan, semua buah-buahan yang ada di sekeliling dia. Uci pintar ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, kok Uci gak terlihat ya? Kok Uci gak ada ya? Ternyata teman-teman, Uci sudah berubah menjadi, dia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu karena dia melakukan semua apa yang menyenangkan Tuhan. Wah, semua kakak dan adiknya pun bersuka cita melihat Uci sekarang sudah menjadi lebih cantik. Karena dia sudah bukan ulet lagi, tetapi dia seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, kalian mau gak jadi Uci? Atau kalian mau jadi ulet terus-menerus? Kalian pasti mau dong ya jadi Uci, jadi kupu-kupu yang begitu indah. Adik-adik, seringkali kita tuh seperti Uci. Gak mau, gak suka, aku sebel, aku gak mau ke sekolah, aku gak mau belajar. Apalagi belajar online, bosen semuanya. Waduh, kita tuh seringkali seperti Uci ya. Gak mau itu, gak mau ini. Tidak bersuka cita, tidak mengucap syukur. Kira-kira teman-teman, Tuhan senang tidak melihat kita seperti itu? Disuruh makan? No! Disuruh makan sayur? No! Disuruh minum minuman yang apa? Air yang banyak? No! Disuruh tidur? Gak mau, pengen main game, pengen nonton YouTube aja. Disuruh belajar? Gak mau, gak mau. Missnya gak ada di sini, gak mau belajar. Lalu disuruh olahraga? Gak mau, panas, gak mau olahraga. Waduh. Disuruh baca firman Tuhan, baca Alkitab? Ngantuk, mau bobo aja. Loh, tadi suruh tidur gak mau. Apalagi disuruh beribadah, memuji, menyembah Tuhan? No! Aduh. Teman-teman, nanti kalau kamu gak mau no, gak mau melakukan semuanya itu, kira-kira kalian bisa berubah, bisa bertumbuh jadi sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah tidak? Ingat buku Tanpa Kata, kalau kita bicara tentang hitam, tentang apa? Tentang dosa. Nah, dosa hanya bisa dihapuskan dengan sesuatu yang berwarna merah, yaitu darah Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, dengan darahnya, dengan kasihnya kepada kita, ingat Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itulah, dari gelap, dari hitam ke merah, akhirnya kita bisa ada putih, yaitu apa? Ditebus oleh Tuhan kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan dia tidak hanya mati, tetapi dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah yang namanya Paskah, adik-adik. Oleh sebab itulah, adik-adik, teman-teman sekalian, kita merayakan Paskah supaya kita dari gelap ditebus oleh merahnya darah Kristus, lalu sekarang kita diputihkan, ditebus oleh dia, sehingga kita punya yang namanya pengharapan, kita punya impian, kita mau jadi apa ke depannya. Nah, itulah, oleh sebab itu kita mau berubah seperti tadi Uci berubah menjadi kupu-kupu. Kita tidak bisa sendiri, kita perlu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita.
Dan Paskah kali ini, tema kita adalah tentang aku tidak sama lagi. Aku mau berubah, aku mau menjadi lebih baik. Dan aku mau berkata yes, yes, yes untuk semua yang Tuhan sediakan kepada kita untuk kita berubah. Apa saja sih? Tadi ya, makan makanan yang sehat. Mulai hari ini, kalau kita mau berubah, makan makanan yang sehat. Sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan lupa juga minum. Jangan lupa juga belajar. Guru-guru, miss-miss semuanya sudah berusaha dengan baik supaya kalian bisa belajar dengan menyenangkan di rumah dengan papa mama kalian. Dan jangan lupa juga berolahraga. Lalu tidur. Jangan main gadget terus ya. Jangan nonton film aja ya. Tapi juga perlu tidur. Dan jaga lingkungan sekitar kita. Tanaman yang ada sekeliling kita ya, atau ada binatang-binatang peliharaan kita. Peliharalah mereka. Dan ingat, kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, dan memuji menyembah Dia senantiasa. Yes? Kalian setuju? Kalian mau melakukannya? Kok Miss Papa belum mendengar? Kalian mau melakukan semuanya? Yes! Mau melakukannya. Miss Papa juga mau. Nah, kalau begitu, jadi Paskah kali ini kita belajar tentang tiga hal ya teman-teman. Yang pertama adalah kita belajar mengucap syukur senantiasa untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti Uci, kita harus mengucap syukur ya untuk makanan yang tersedia, untuk sekolah, belajar, kita masih bisa belajar, dan untuk orang tua yang selalu ada untuk kita semuanya. Mengucap syukur senantiasa. Lalu yang kedua, kita belajar soal taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan yang terpasti taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang berpengharapan. Kalian mau jadi apa sih besar nanti? Cita-cita kalian kita serahkan di hadapan Tuhan, karena Dia yang tahu masa depan kita yang terbaik. Itulah Paskah. Itulah pesan Paskah kali ini. Jadi kita akan diubahkan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mari kita sama-sama naikkan pujian ini, I'm transformed, karena kita mau belajar diubahkan. Aku mau berubah bersama-sama dengan Tuhan. Are you ready? Here we go!
kids, how are you? I hope you are all healthy during this pandemic. This is Passover celebration. Today, we remember again about the love of God. Jesus died on the cross to wash away all of our sins. And on the third day, He rose again to change your life and our life. So, when you believe in Jesus, your life will never be the same again. Selamat Paskah untuk orang tua murid yang ada di lingkungan TK Bintang Mulia. Hari ini kita merayakan Paskah kembali, meskipun di dalam masa pandemi ini, kita tahu ada yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu kasih-Nya. Di dalam masa Paskah ini, kita mengingat kembali tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa keselamatan. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya, kita semua akan merasakan kuasa tersebut. Bapak Ibu, meskipun hari ini di dalam masa pandemi, kita mengalami banyak tantangan. Marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kasih-Nya yang besar ada buat kita. Kehidupan yang terus diubahkan ada selalu buat kehidupan kita. Bapak Ibu, tetap percaya Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua mengalami kuasa kebangkitan-Nya setiap hari. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Merayakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Kau sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengubah hidup kita semua. Sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang hidup. Kami selesai dengan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.